Halo guys, dan selamat datang di episode pertama alias episode nomor 1 dari It's Coming Home Simulator, di mana kita bakal bermain Euro 2020 versi virtual, karena sekarang itu sedang berlangsung turnamen Euro 2020. Ini kalau nggak salah udah mulai masuk match day kedua, dan gue berhasil menemukan mod di mana kita bisa memainkan Euro 2020 di FIFA 21, karena kan emang dari awal itu FIFA nggak punya license atau EA nggak punya license buat masukin Euro ke dalam gamenya. Jadi ada modder yang berbaik hati ngebuatin Euro 2020 untuk versi FIFA 21. Jadi ini cuma bisa dimainkan di PC, jadi kalau kalian main di PS4 atau di Xbox, sorry banget kalian tidak bisa bermain. Tapi kalau kalian main di PC, kalian bisa download mod ini. Jadi ini adalah mod namanya EEP21 alias European Expansion Patch 21. Dan di sini kita bisa bermain Euro lengkap dengan menggunakan semua tim yang ada, karena kan emang kalau dari awal itu ada beberapa tim yang nggak ada di FIFA, kan Kroasia itu nggak ada, terus North Macedonia nggak ada. Tapi di mod ini semua timnya lengkap. Kalau kalian lihat dari sini, ini semua timnya ada, sampai tim-tim kayak North Macedonia ada di sini. Terus apalagi ya yang biasanya nggak ada ya? Selain North Macedonia ada Kroasia bisa kita mainkan. Jadi ini semuanya benar-benar lengkap dengan seragamnya lengkap. Jadi seragamnya nggak ada lagi yang generik, karena kan setahu gue itu Portugal itu seragamnya generik deh kalau di FIFA yang bawaannya. Tapi di sini Portugal seragamnya udah resmi dan otentik seperti di aslinya. Dan ya ini skuadnya juga lengkap, update semua sesuai dengan apa yang mereka bawa di Euro beneran ya. Jadi sekarang kita mungkin bakal langsung aja masuk ke mode turnamen yang ada di mod kali ini. Ini sebenarnya modnya nggak terlalu deep, karena cuma memungkinkan kita untuk memainkan Euro 2020 di FIFA 21. Cuma ini jelas lebih mending daripada lo harus beli PES cuma untuk memainkan Euro 2020 di game mereka, karena kan dari segi gameplay menurut gue FIFA jauh lebih bagus daripada PES. Jadi ini juga sama, grupnya sudah sesuai dengan apa, sudah sesuai dengan aslinya. Jadi di grup A ada Italia, ada Wales, ada Turki, ada Swiss, dan ini di grup gue yang gue mainin ada Inggris, Kroasia, Ceko, dan juga Skotlandia. Ini kalau kita bisa lihat grupnya, grupnya sesuai ya, grup A ada Italia, grup B ada Belgia, DLL, dan lain-lain. Jadi sekarang kita mungkin bakal langsung aja memainkan game pertama kita. Dan untuk pemain yang bakal main di game pertama buat Inggris melawan Kroasia, gue bakal mainin sesuai dengan pemain yang Inggris mainin di game pertama di real life. Jadi sekarang tanpa basa-basi, Road to It's Coming Home starts now, baby. Oke, ini dia. Sekarang kita sudah bersiap-siap untuk masuk ke Stadion Wembley untuk memainkan pertandingan pertama Inggris di Euro 2020. Cuma sayangnya ini karena modnya itu khusus buat Euro, jadi modnya nggak bisa ditempel sama mod lain, sehingga rambutnya siapa namanya itu? Rambutnya si Foden masih warnanya hitam, belum di bleach jadi blonde. Dan ini juga karena ini merupakan mod, jadi ada beberapa fitur yang misalkan nggak ada, kayak misalkan National Anthem dari negara-negara yang sebelumnya nggak ada, kayak Kroasia, terus North Macedonia, gitu-gitu tuh nggak bakal diputer atau nggak bakal dinyanyiin di lapangan, karena emang dari awal tuh kan Kroasia tuh ibaratnya tim tambahan lah ya, bukan tim yang dari awalnya itu ada di FIFA. Jadi kita nggak bisa nambahin file sound ke dalam gamenya. Gue nggak tahu di Inggris ada ininya nggak ya, ada anthemnya nggak ya? Ada Inggris. Kita harus merespect, menghormati lagu kebangsaan negara lain kalau sedang diputar. Negara kita juga, nggak cuma negara lain doang. Tapi sebagai warga negara yang baik, ya nggak sih? Lah ini ada. Oh tapi sama deh, ya ini makanya apa? Anthemnya Kroasia pakai anthemnya Inggris. Jadi mohon dimaklumi karena namanya juga mod, bukan bukan game resmi buatan dari UEFA. Jadi ini dia tim yang bakal gue mainkan, sama persis seperti yang dimainkan sama Inggris di apa, pertandingan pertama. Dan gue lupa ngebawa Jude Bellingham ke bench. Oh my god.
Ini dia line up-nya, Sterling, Kane sama Foden di depan, tengahnya ada Mount, Rice sama Phillips, belakang ada Trippier, Tyrone Mings, John Stones dan juga Kyle Walker, dengan Pickford bakal bermain sebagai kiper. Kita bakal lihat timnya Kroasia sebentar lagi. Wih, gila ininya. Ini banget, ih cakep banget sih, parah, asli, ganteng banget men. Gue ini dah, screenshot dulu bentar ya. Screenshot. Buh. Cakep banget cuy. Ini dia timnya Kroasia, nanti kita bakal lihat lengkapnya siapa aja yang main. Cuma kalau dari apa? Kasih tadi ada siapa? Ada Modric, ada Versalko, Perisic, terus Kramaric. Gue nggak terlalu hafal pemain Kroasia sih sebenarnya. Mereka menggunakan formasi 3-2-2-1-2. Formasi apa itu? 3-2-2-1-2. Tapi kan ini kenapa dia main pakai 4 back ya? Cuma ya udahlah. Kayaknya ini ngebug. Jadi, sekarang kita bakal memainkan game pertama kita melawan Kroasia di Euro 2021. It's coming home, baby. Nice, Harry Kane. Kasih ke Mount, balikin ke Harry Kane. Let's go, kombinasi emas. Kane dan Mason, man. Berhasil menciptakan Inggris gol pertama mereka di Euro 2020. Kalau gol pertama Inggris di pertandingan kemarin dibuat sama Sterling, tapi di pertandingan kali ini, pertandingan versi virtual, Harry Kane menjadi pemain pertama yang mencetak gol buat Inggris di turnamen kali ini. Let's go! Ada Kieran Trippier yang gue gak tau kenapa dia main di sayap kiri, main di back kiri. Kenapa dia gak jadi back kanan aja? Kane, nice banget! Harry Kane hampir mencetak gol kedua buat Inggris di pertandingan kali ini. Nice start! Kita berhasil nyerang. Dan Kane hampir aja bikin gol kedua dia di game kali ini. Kramaric, nice banget. Cakep. Nice. Mason Mount, aduh. Dapat. Kasih ke Sterling. Lari. Raheem. The Dream. Let's go. Sterling with the finesse. 2-0 buat Inggris. Ini sih udah fix. Coming home. Ah. Jago banget Inggris gua. Modric. Hati-hati nih, karena kalau Kroasia bisa bikin gol, mereka masih punya peluang buat nyamain skor. Dan hampir aja tadi operan siapa tuh pemain Kroasia, untungnya bisa ketangkap sama Jordan Pickford. Cakep banget Declan Rice, tackle-nya bagus banget. Raheem the Dream, one by one. Sekarang dia bakal sweat it ke Kane, dan Harry Kane mencetak gol ketiga untuk Inggris. 99,9% it's coming home. Vlasic, Modric, hati-hati Kramaric. Oh, lolos Kramaric. Pickford maju, let's go. Awas. Ya, dapat lagi bolanya. Iya, kejebolan. Itu pemain gue di depan gawang, bukannya usaha dikit, kayak pasrah aja gawangnya dijebolin gitu ya. Padahal Pickford udah keren banget tuh nahan tendangan pertamanya Kramaric, tapi reboundnya diambil sama Kroasia lagi, dan Kroasia bisa memperkecil skor jadi 3-1. Tapi kita punya keunggulan 2 gol, jadi mestinya sih itu nggak terlalu berpengaruh buat Inggris ya. Nice. Budimir kasih ke Modric. Modric ball roll, dan untung aja tendangannya siapa tuh tadi? Kramaric bukan? Berhasil ketepis sama si siapa? Pickford. Dan ini adalah subs buat si siapa? Kroasia. Nomor 17, Ante Rebic masuk gantiin si Budimir di menit ke-58. Wow, nyaris aja. Dan saat itu bikin pergantian pemain deh. Foden kayaknya main di sayap nggak bisa. Jadi kita bakal masukin Marcus Rashford gantiin si Foden. Terus siapa lagi ya? Aku mau mainin Grealish kali ya? Atau nggak usah Grealish? Nggak usah deh, kayak buat subs kali ini itu aja dulu. Si siapa? Rashford masuk gantiin Foden. Nice, Sterling. Let's go. Raheem, the Dream with the counter attack. Let's go, Raheem. Sweatin. Ada Rashi. Aduh, operannya telat. Harusnya gue ngopernya tuh lebih dulu. Karena kalau udah kayak gitu, apa? Angle-nya nggak enak banget buat Rashford. Modric, tackle gak kena. Kejebolan juga. Kira 3-2. Astaga. Ante Rebic yang masuk dari bangku cadangan gantiin si Budimir.
berhasil memperkecil skor buat Kroasia jadi 3-2. Ini kita nggak boleh lemah. Nice. Calvin Phillips. Kasih ke Rashford. Marcus Rashford. Man like Rashi. Tengah. Harry Kane. Nyaris, men. Operan Rashford bisa disamber sama Kane. Dan kita bakal bikin pergantian pemain. Sancho apa Grealish yang gue masukin? Gantiin Sterling. Kayaknya gue bakal masukin Sancho kali ya. Gantiin si siapa? Sterling sama satu lagi. Jack Grealish masuk gantiin Calvin Phillips. Walaupun Calvin Phillips pas game kemarin di aslinya mainnya bagus banget, tapi di game ini yang versi virtual dia tidak terlalu efektif kayaknya. Jadi apa? Jadi center mid. Jadi kita bakal bikin dua pergantian terakhir di mana Sancho dan juga Grealish masuk gantiin Calvin dan si Raheem the Dream. Jadon Sancho, let's go. Kasih ke Harry Kane, let's go Kane for the hat trick. Harry Kane berhasil bikin hat trick di match day pertama Euro 2021. Euro 2020 versi FIFA 21, men. Gila. Operan yang mantep banget dari Sancho. Berhasil dimanfaatkan sama Harry Kane untuk mencetak gol ketiga dia di pertandingan kali ini. Sekaligus membuat skor jadi 4-2 buat England. Oi. Cakep banget Declan Rice. Let's go. Grealish bawah. Ada Sancho counter attack. Sancho kasih ke Kane. Harry Kane. 4 gol bisa nggak? Bisa dong. Harry Kane. He just can't stop scoring, man. Harry Kane, the best striker in the world, baby. Okay, dan itu adalah akhir dari pertandingan pertama kita pada video kali ini. Sekaligus pertandingan pertama kita di Euro 2020 versi FIFA 21, di mana kita berhasil ngalahin Kroasia dengan skor telak yaitu 5-2 lewat 4 gol yang dibuat sama Harry Kane dan 1 gol lagi tadi dibuat sama siapa tuh? 1 gol lagi ya? Cier, lupa gue, men. Sterling bukan sih? 1 gol lagi siapa ya? Oh shit, kok gue lupa sih? Chat. Kok chat? Kan gue lagi gak live stream ya? Siapa yang gue satu lagi ya? Udah satu lagi. Jadi sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game kedua di video kali ini. Dimana kita bakal bermain melawan Skotlandia dalam match day kedua buat It's Coming Home versi Euro. Bener, Sterling yang golnya ini dia golnya. Lewat finesse. Cakep banget golnya. Okay, buat pertandingan kedua di video kali ini lawan si siapa namanya? Skotlandia. Ini gue... Ini dulu, gue ilangin dulu kali muka gue ya. Gue gak tahu deh. Yang sih ditulisnya bakal dimainkan di Hampden Park, yang artinya itu pertandingannya bakal dimainkan di Skotlandia. Tapi kalau aslinya gue gak tahu apakah pertandingannya bakal dimainkan di Wembley atau di Skotlandia. Jadi kalau buat game kedua ini, gue bakal menurunkan tim yang bisa dibilang tim yang menurut gue harus dimainin sama Southgate buat pertandingan nanti. Kiper masih sama, Pickford. Di belakang gue bakal memainkan Trippier jadi back kanan sekarang, gak jadi back kiri. Tengah, di tengahnya ada Stone sama Maguire dengan Luke Shaw sebagai back kiri. Di tengah ada Declan Rice sebagai CDM dengan 2 CM yaitu Mason Mount dan juga Phil Foden. Dan buat 3 pemain depan, ada Harry Kane di tengah, Sterling di kiri, dan Marcus Rashford bakal main di sayap kanan. Jadi sekarang kita bakal langsung aja play match dan kita bakal masuk ke game kedua melawan Skotlandia. Okay, ini dia pertandingan bakal kita dimulai sebentar lagi antara Inggris melawan Skotlandia yang bakal dimainkan di Stadion Hampden Park. Tapi ini karena Hampden Park itu nggak ada di apa namanya, nggak ada di apa sih FIFA. Jadi ini kayak pakai stadionnya ini deh, pakai stadionnya Hull City. Apa nama stadionnya? KCOM Stadium. Jadi anggap aja ini di Hampden Park beneran. Ini sih namanya juga mod kan. Memiliki segala keterbatasan yang ada. Jadi mohon dimaklumi. Skotlandia ini ada Che Adams yang kalau nggak salah dia tuh sebenarnya di FIFA ini negaranya masih Inggris, tapi karena dia nggak dipanggil-panggil timnas jadi dia pilih main buat Skotlandia. Dan gue pas Skotlandia lawan itu gue nggak nonton, jadi gue nggak tahu nih line-up-nya beneran mirip kayak aslinya atau nggak. Tapi pemain-pemainnya tadi kalau nggak salah ada Ryan Fraser, ada ini ada Robbo, ada Trippier, 4 siapa ya? McSauce, McTominay. Ada John McGinn, asik, nomor 7.
di Skotlandia. Dan ini dia para pemain yang bakal bermain di pertandingan kali ini buat Inggris. Ada Rashford, ada Mount, ada Sterling, dan of course bakal dipimpin sama the greatest striker of all time, yaitu Harry Kane yang bakal bermain sebagai striker di game kali ini. Dan dia semoga aja bisa bikin gol lagi setelah dia bikin 4 gol di game sebelumnya. Ini adalah timnya Skotlandia. Kita bakal lihat ininya kali ya. Kita bakal lihat apa sih formasinya, kayak formasi apa? 5-2-3. Tapi kenapa dia 5-4-1? Tapi ya udahlah ya. Kenapa ini 4-5-1? Dia bakal main kayak formasi 5-2-3. Jadi bakal ada 5 back di sana. Dan kalau formasi Inggris nggak banyak berubah kayak yang tadi gue kasih. Jadi kayak kita bakal skip aja cutscene-nya kali ya, karena udah karena cutscene-nya sama, nggak berubah kayak game pertama. Jadi ya kita bakal langsung masuk ke game kedua sekaligus game terakhir pada video kali ini. Nice banget Declan Rice. Ayo Foden, the playmaker, kasih ke Mason Mount. Let's go Mount, cut inside, kasih ke Foden. Heel to heel, nice. Fake shot, Foden. Aduh, salah gue. Harusnya gue fake shot stop ya. Jangan gue ajak lari tuh backnya Skotlandia. Ini terlalu counter attack. Please look show tahan. Waduh, C. Adams lolos. Lawan Maguire lagi dia. Ayo Maguire, buang. Thank you, McKenna. C. Adams. Yes, nice save Pickford. Untung aja bisa dibuang bolanya sama Maguire. Gila cuy, Skotlandia berhasil bikin peluang pertama. Kacau banget. Dan peluangnya bersih lagi tadi. Untungnya benar-benar bisa dibuang sama Pickford. Awas, C. Adams. Tackle yang bagus dari Maguire. Let's go, Harry Kane. Counter attack, Mace. Kasih ke Kane. Ada Kieran Trippier. Set, Foden. Declan Rice. Mason Mount. Ntar dulu. Nice, Kane. Mason Mount. Finesse. 1-0. Gantian. Kau tadi di game pertama Mount yang ngasih assist buat Kane, sekarang Kane yang memberikan assist untuk Mason Mount, sehingga kita akhirnya berhasil mencetak gol pertama kita di pertandingan kali ini. Akhirnya pertahanannya Skotlandia bolong juga. Belakang ada Declan Rice. Kasih ke Luke Shaw. Mason Mount. Declan Rice. Kieran Trippier. Foden. Ini kita benar-benar nggak bisa nembus pertahanannya Skotlandia. Jadi di babak kedua juga gini. Kane. Rice. Karena mereka kayak penuh banget di belakang, lihat deh tuh berapa orang tuh, semuanya itu di belakang kecuali C. Adams, man. Jadi kita benar-benar susah buat nembus pertahanannya. Ah, salah oper kan. Shaw, Kane, Harry Kane, kasih ke Foden, heel to heel, Mason Mount. Gila, man. Begitu gue dapat bola tuh langsung di press sama si Skotlandianya. Nice, Foden, finesse. Aduh, gampang banget buat kipernya Skotlandia. Sayang sekali. Oh, astaga, blunder si John Stones. No, please jangan. Tiang lagi. Skotlandia hampir aja nyamain skor manfaatin blundernya John Stones. Mason Mount, kasih ke Sterling. Ayo Sterling. Operannya bagus dari Mount. Sterling finish. Gak bisa bikin gol kita. Yuk, Kane, Sterling, Mount, kasih ke Kane, Foden. Nice banget kombinasi Man City. Sterling berhasil mencetak gol kedua sekaligus memastikan kemenangan kita atas Skotlandia. Let's go, akhirnya. Anjir, Skotlandia susah banget, men. Asli, gak bohong. Dan kita bakal bikin pergantian pemain. Seperti biasa kita bakal masukin Jack Grealish gantiin Foden. Terus Calvert-Lewin kali ya masuk gantiin Kane. Sama pergantian terakhir kita bakal masukin Sancho gantiin Rashford. Akhirnya, gila, Sterling
2 gol dia di turnamen ini. Dan kita harus kasih itu sih, kasih apa? Pujian buat operannya Foden. Keren banget, men. Foden itu udah di-update, jadi dia nggak 79 lagi ratingnya. Udah 82 sekarang, jadi kayak udah lumayan jago lah. Dan Sterling juga finishing-nya bagus. Nice. Mason Mount. Kasih ke Calvert-Lewin. Apakah dia onside? Dia onside. Tengah. Jack Grealish. Sang pemain pengganti berhasil mencetak gol ketiga. Sekaligus nih bakal memastikan tempat kita di babak knockout yang bakal gue mainkan pada video berikutnya. Gila. Sebenarnya sih siapa? Si DCL bisa ngasih sendiri, tapi gue pilih buat oper ke Grealish karena kita sweaty, baby. Oh my god, C. Adams. Ya, kejebolan lagi, kita gagal clean sheets, man. Kecolongan terus di akhir-akhir pertandingan. Kalau tadi gawang kita dijebolin 2 kali sama Kroasia, ya sekarang gawang kita dijebol sama C. Adams di menit 80-an sekian. Hampir 90 lah. Dan C. Adams lari get in behind di antara Maguire dan Stones. Berhasil ngejebolin gawang Pickford. Sementara Pickford udah bener buat keluar, tapi karena siapa namanya, C. Adam space-nya kenceng banget, jadi ketelat ditutup sama si Pickford. Tapi ini udah 90 dan itu adalah akhir dari pertandingan kedua kita di video kali ini. Abis ini kita bakal kita bakal lihat kali ya. Maksudnya gue bakal langsung aja akhiri video kali ini. Ntar kita bakal lihat, atau gini deh, kita bakal lihat klasemen sementara setelah kita menang 2 kali. Sekarang kita bakal lihat gimana jalannya turnamen di grup-grup sebelah. Dan tadi kita bisa lihat Mason Mount merupakan MOTM menurut gue di pertandingan kali ini. Dia berhasil mencetak gol pertama sekaligus memecah kebuntuan buat Inggris setelah 40 menit. Kita nggak bisa nembus pertahanannya Kroasia. Pertahanan Skotlandia, tapi akhirnya Mount berhasil mencetak gol pertama buat Inggris. Jadi, sekarang kita bakal langsung aja advance yang kita bakal lihat klasemen di grup C sekaligus ininya apa? Grup-grup lain apa kabar. Jadi, kalau di grup A dulu kali ya, di grup A Swiss berhasil menjadi juara grup dengan 7 poin. Dia ngalahin Italia ternyata di game terakhir ya. Gila. Swiss pertama, Italia kedua, Turki ketiga, dan Wales harus pulang. Padahal Wales tuh aslinya bagus banget ya kan, menang lawan siapa? Lawan Turki ya di pertandingan aslinya. Grup B, Belgia dengan mudah berhasil lolos. Disusul sama Rusia, dan di urutan ketiga ada Denmark. Terus di grup C, Belanda juga berhasil lolos dengan mudah. Terus ada Austria di peringkat kedua, dengan North Macedonia di peringkat ketiga. Ukraine yang jelek banget nih, Ukraine terpuruk di bawah dengan 1 poin. Di grup D ada kita, Inggris, kita berhasil memimpin sementara ini dengan 6 poin hasil dari 2 kali menang. Ceko sama Kroasia seri pertandingannya, skornya 1 sama. Kalau saya lihat di bagian kanan. Dan terakhir di grup E ada Spanyol yang sementara ini masih memimpin dengan 4 poin. Disusul sama Polandia sama Slovakia dengan poin yang sama-sama 3, dan Sweden di peringkat paling bawah. Grup F, grup maut. Prancis sama Portugal dan Jerman udah hopeless kayaknya. Goal difference-nya minus 3, men. Jerman tuh kalah 2-0 sama Prancis. Terus dia kalah 1-0 sama Portugal. Kasian banget Jerman. Dan ini bakal berat buat Jerman buat lolos sebagai apa? Peringkat 3 terbaik sih, karena dia harus benar-benar kayak ngebantai si Hungaria buat bisa punya peluang untuk lolos sebagai apa, tim dengan peringkat 3 terbaik. Jadi kayaknya buat video kali ini sampai sini dulu. Komen di bawah kalau kalian pengen lihat lanjutan dari It's Coming Home Simulator alias It's Coming Home Simulator episode nomor 2. Jadi ya, terima kasih buat Jogan Akhirat sebagai member di tier yang kedua. Dan kalau kalian mau join jadi member, bisa langsung aja klik tombol join atau bergabung yang ada di samping tombol subscribe di channel gue. Jadi itu aja buat video kali ini. Thank you yang udah menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.